Manfaat selada air untuk kesehatan. Manfaatnya tak perlu diragukan lagi. Selain mengandung banyak nutrisi bermanfaat seperti serat, vitamin, dan mineral, sayuran ini juga rendah kalori, bebas lemak, dan kaya akan antioksidan. Memiliki cita rasa yang sedikit pedas, Anda bisa menikmati selada air dalam olahan sup, berbagai jenis hidangan kentang, bersama telur, atau bisa juga dengan dijadikan isian lumpia dan campuran sayur tumis favorit Anda. Lalu apa saja manfaatnya untuk kesehatan tubuh? Berikut adalah manfaat selada air untuk kesehatan. Yang pertama, mencegah penyakit kronis. Selada air bermanfaat sebagai sumber antioksidan alami seperti fenol dan flavonoid. Bahkan dalam sebuah penelitian, selada air mengungguli beberapa jenis sayuran lain dalam jumlah total fenol, keanekaragaman jenis flavonoid, dan aktivitas antioksidannya. Dalam tubuh manusia, antioksidan ini berperan penting untuk melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas, sehingga tubuh terhindar dari berbagai penyakit kronis seperti diabetes, kanker, dan penyakit jantung. 2. Menurunkan risiko kanker. Sayuran berdaun hijau seperti selada air merupakan salah satu makanan pilihan utama untuk melawan kanker. Selain karena aktivitas antioksidannya yang tinggi, selada air juga diduga dapat melindungi Anda dari kanker berkat kandungan isotiosianat di dalamnya. Isotiosianat adalah senyawa kimia yang aktif ketika selada air digigit atau dipotong. Senyawa ini terbukti dapat melindungi sel tubuh dari kerusakan, menghambat aktivitas zat karsinogenik yang masuk ke dalam tubuh, serta menghalangi pertumbuhan dan penyebaran tumor. 3. Memperkuat tulang. Salah satu manfaat selada air yang juga tak kalah penting adalah membantu memperkuat tulang. Selada air mengandung banyak mineral seperti kalsium, magnesium, kalium, dan fosfor yang diperlukan untuk kesehatan tulang. Selain itu, satu porsi setara 35 gram selada air mengandung lebih dari 100% kebutuhan vitamin K harian. Vitamin ini merupakan bagian dari protein yang penting untuk mencegah kepadatan tulang dan mencegah berbagai risiko penyakit tulang seperti patah tulang pinggul dan osteoporosis. 4. Meningkatkan imun tubuh. Selada air juga merupakan sumber vitamin C yang baik untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Vitamin C terbukti dapat meningkatkan produksi sel darah putih yang mampu melawan dan mengurangi risiko terjadinya infeksi. 5. Menjaga kesehatan mata. Selain vitamin C, selada air juga mengandung vitamin A yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kandungan antioksidan lutein dan zeaxanthin dalam selada air sangat penting untuk melindungi mata dari berbagai kerusakan yang dapat menyebabkan kebutaan. Yang terakhir, mencegah dehidrasi. Tubuh manusia sangat bergantung pada air untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Tidak hanya dengan minum, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air juga dapat menjaga kadar air dalam tubuh tetap tercukupi. Sesuai namanya, selada air memiliki kandungan air yang sangat tinggi, sehingga sangat baik dimanfaatkan untuk mencegah dehidrasi. Itulah beberapa manfaat selada air untuk kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.